kemarin sih aku dapat bintang tamu yang sama lah ya. Kali ini aku dapat bintang tamu yang solehah nih. Sampai Bang Indra tadi aja dia merasa senyum loh kayak kamu. Ah, siapa lagi kalau bukan Selfie Aman. Tadi Bang Indra tuh ya. Indra. Iya. Mm-mm. Bilang gini, dia ramah banget tahu, merasa senyum. Ya. Dia jomblo. Promosi aja nih. Selfie apa kabar? Alhamdulillah baik, Kakak. Kayak sibuk banget nih. Alhamdulillah berarti kerja. Ya, daripada sibuk mikirin kerja, mending yeah. Sibuk kerja. Oh iya benar, daripada sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya. Cuekin aja, jalanin aja. Bener. Ngomong-ngomong, kamu sama aku seumuran nih kayaknya. Lebih tua aku dikit sih. Aku 99. Oh iya, pantes sih kalau dia masih imut-imut juga gitu. Tapi sehat kan hari ini? Agak ini ya, agak pilek. Udah mau sembuh sih, mudah-mudahan. Meriang-meriang gitu, merindukan kasih sayang. Iya, siapa tuh? Tahu ya. Kayaknya curhat ya. Bukan aku, kamu lah. Katanya lagi sibuk nih. Sibuk lagi barusan aja ngeluarin single terbaru. Alhamdulillah, ngeluarin single lagi yang berjudul Selaya. Dan ini yang berapa kali ya? Oh, banyak banget sampai gak bisa dihitung dia berapa nih ya. Iya. Ya alhamdulillah masih bisa tetap berkarya sampai sekarang. Alhamdulillah. Aku udah lihat tadi viewersnya udah 1,2 juta ya. Di apa berapa? Satu, masih oh, satu juta. Enggak lebih kok tadi aku barusan lihat. Oh iya. Cungkir balik nih beneran. Boleh. Soalnya tadi aku lihatnya 1. 1,2 udah aku lihat barusan tadi tuh. Oh, hebat banget ya. Tuh singlenya tentang apa ya? Seraya gitu. Seraya. Jadi itu seraya itu dalam artian kata sambil. Oh, seraya menyapa. Mengheningkan cipta. Sambil mengheningkan cipta. Oh, iya. Sambil menyapa. Betul, betul. Kayak di lirik seraya itu. Gitu. Tentang apa lagunya? Tentang isinya jatuh cinta pastinya. Oh, jatuh cinta. Mm. Aku tadi udah nonton loh video pertama. Ya. Ada yang goyang-goyang. Iya, yeah. Gimana bisa? Yeah. Kalau kamu goyangnya masih soleha gitu ya. Kalau aku jangan ditanya, ya kan? Kamu tuh sendiri kan. Oh dulu jangan salah, Cepi juga ini. Oh iya. Iya sih. Yang namanya sih. Ya proses lah. Tau mungkin sih, mungkin kamu... kakaknya juga nanti suatu saat gitu. Oh iya benar. Gini ya, dia lebih muda dari aku setahun. Tapi aku merasa kayak hina gitu. Enggak gitu. Selfie, tapi iya sih, kamu tadi bilang dulu pernah kayak gini lah ya. Pernah juga yang iya. Apa sih? Ya Cepi dulu enggak berhijab kan. Aku juga nonton gitu. Kamu selama di Lida sampai di DA aku selalu nonton. Awal karir siapa memang gak berhijab gitu. Oh gitu. Dari nyanyi panggung ke panggung. Nah ini dulu gak berhijab. Sekarang kok bisa ke hijab dapat wangsit apaan gitu ya. Kok bisa dek gitu. Aku mau hijab deh. Udah memutuskan di hijab. Padahal kan kamu awal-awal karir itu kan gak berhijab. Mm-mm. Gak takut tuh mungkin kalau udah berhijab ntar karena aku penyanyi dangdut, job aku berkurang atau gimana gitu. Kenapa bisa jadi milih berhijab gitu loh? Memang dari dulu tuh Selfie ada niat ya pengen berhijab gitu. Terus Cepi sempat umroh alhamdulillah bersama keluarga dan tentunya ada almarhum juga, almarhum bapak. Dan memang Cepi sempat ucap depan almarhum Cepi mau berhijab. Itu tuh ternyang-nyang terus, Kak. Enggak tenang gitu loh kok kalau enggak ini kayak utang gitu. Oh, Cepi udah ucap. Udah diucap, udah ucap dan memang setelah dari umroh tuh ada rasa nyaman gitu ketika berkerudung kayak ya merasa ini aja hangat gitu badan Cepi gitu. Hangat, enggak panas, hangat. Ya seperti pokoknya kan? Ada rasa yang nyaman gitu ketika berkerudung gitu akhirnya berjalan 1 tahun setelah umroh bapak meninggal. Situ Selfie bener-bener yang udah nih harus gitu, harus hijab gitu. Iya, walaupun ya dalam dunia entertainment pro kontra pastinya ada yang setuju dan tidak setuju gitu. Oh, ada yang setuju dan ada yang enggak ya, setuju. Iya, tentunya kan apa ya? Gimana ya? Berhijab itu mungkin banyak orang lebih ke bilangnya terbatas kali ya, lebih ke terbatasin kayak contohlah kalau misalkan acting ada yang bersentuhan dengan lawan jenis gitu. Betul. Terus ada joget yang memang yang dulu Cepi hobi banget yang goyang-goyang gitu ya. Ini banget ya. Aku juga pokoknya gitulah suka dance gitu dan sekarang lebih ke
lebih diatur aja sih ya, kayak anggun, masih bisa gitu. Enggak, masih bisa joget tapi yang sewajarnya, sewajarnya. Itu sesuaiin sama ini. Dia wajar, aku enggak wajar. Ya. Enggak gitu dong. Enggak boleh. Enggak pikir harus bersyukur gitu. Enggak, aku tuh emang kebiasaan kayak gitu, emang enggak wajar gitu. Iya, iya benar ya. Dulu kamu emang enggak hijab, aku juga lihat tuh di panggung-panggung juga, kamu nyanyi-nyanyi juga kan. Dulu waktu masih enggak hijab. Dulu Cepi biduan. Iya, biduan gue yang enggak gitu. Eh, tapi ngomong-ngomong nih ya, kan dulu enggak hijab, sekarang udah hijab. Mm-mm. Ada enggak sih pihak yang ngapain sih kamu hijab gini-gini, kamu tuh bakal nurunin banyak, job kayak banyak, gitu. Banyak. Banyak itu yang kalau untuk ngomong gitu sih takutnya jobmu ini gini. Enggak, dia enggak secara langsung tapi ngarah ke situ. Kenapa sih terlalu cepat? Gitu. Oh, kenapa sih terlalu cepat? Kenapa gitu? Sih terlalu cepat? Banyak kan komentar-komentar orang, yang pernah aku baca. Kenapa sih terlalu cepat? Ah, selfie kayak ibu-ibu gitu. Selfie yang apa makin kelihatan bulat gitu. Pokoknya ya kami kangen selfie yang ini, yang dulu, yang joget-jogetnya selfie gitu. Itu jujur dalam artian selfie mikirin sebelum awal, dari awal-awal tuh yang ngeyakinin, terus perjalanan makin kesini sempet yang namanya ya manusiawi lah ya. Mm-mm. Ada yang namanya rasa down dengan down. Kata-kata netizen yang itu semualah ya, tentang hijab jadi, aja dipermasalahin gitu. Jadi tapi lebih ke apa sih ya, ini keputusan selfie. Ini pilihan selfie, jalannya seperti ini. Ya mudah-mudahan makin berkah itu. Amin, ya, amin. Makin berkah, Cepi bisa jaga diri karena itu pesan almarhum. Betul. Gitu. Lebih ke pada itu sih. Iya sih, enggak usah takut rezeki seret karena suatu hal apapun, karena setiap manusia itu udah punya rezeki masing-masing dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu. Benar. Apalagi semakin mendekatkan kepada Tuhan kan kamu menutup aurat. Ini motivasi selfie juga untuk pastinya tetap dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ngomong-ngomong soal kamu pernah down kan gara-gara ya namanya juga di entertain, pasti juga ada haters, ada yang ngomongin yang enggak kayak itu tadi, komentar miring. Sampai gitu. Bukan nanyain Kak, tapi sempat berurusan dengan hukum waktu itu. Bah, apaan tuh, ngapain? Iya, karena ngelaporin netizen yang apa udah kurang ajar gitu caranya ngebully, bikin ngebully akun yang bener-bener satu akun itu tuh dibully. Awalnya Cepi sama teman-teman, tapi makin kesini kok Cepi yang paling banyak gitu. Cepi yang paling diserang gini sampai udah keluarga ya, Cepi udah nggak bisa tahan kalau udah masalah keluarga. Masuk ya keluarga. Apalagi udah yang bener-bener yang udah nggak wajar lah, nggak wajar di edit fotonya, yang editnya nggak benar sama ya. Diganti sama kepala binatang itu kan udah yang astagfirullahalazim, emang apaan gitu, seenaknya sendiri ya. Nah gitulah, itu sampai selfie yang down banget dan nggak tahu lagi dia mau ngapain. Akhirnya makin apa namanya membangkitkan diri sendiri tuh ya ternyata prosesnya lama gitu. Nah, cara kamu bangkitin diri sendiri mungkin ada kayak quote dalam diri kamu, kayak aku kayak gini. Aku dulu tuh pernah kan, kalau aku pengen punya ini, aku pengen bisa menjalani ini tapi belum terlaksana. Oke, enggak apa-apa. Dulu tuh motivasi aku kayak gini. Setiap kemauan pasti ada jalan. Dan itu aku punya keyakinan kayak gitu, setiap satu persatu keinginan aku bakal terwujud. Itu emang benar-benar iya, terwujud. Benar. Ya, kalau kamu sendiri tuh punya apa? Itu salah satu motivasi selfie juga, kata-kata itu. Dan memang apa ya? Ya setiap orang pasti ada masa tersulitnya, masa di mana dia merasa rendah gitu. Dan disitulah kita proses manusia untuk bangkit dan lebih bisa kuat lagi. Itu sih pelajaran selfie, sakitnya selfie adalah pelajaran selfie untuk lebih kuat. Atau dicontoh itu. Jadi jangan berlama-lama kita down. Benar. Memang perlu kita kalau lagi sakit nangis enggak apa-apa. Iya, gak keluarin apa-apa. Cerita ke orang yang kita percaya enggak apa-apa gitu. Dan memang itu pelajaran buat selfie, betul. Karena dulu selfie orangnya mendem. Enggak mudah cerita. Enggak mudah cerita. Tapi masalah bukan... Cepi pendem sendiri. Akhirnya satu persatu dikumpulin, ngumpul meledak. Oh, kayak gitu. Begitu.
kalau kamu mendem nih biasanya lebih ke introvert. Apa emang kamu anaknya introvert? Bisa dibilang introvert ya. Tapi mau nggak mau kalau di dunia entertainment kita dituntut untuk extrovert kan? Yes. Walaupun sebenarnya kita introvert. Benar. Sama. Aku juga kayak gitu. Orangnya tertutup banget dan. Sama. Gimana ya? Bukan nggak mau bergaul, tapi takut dan nggak pede, nggak percaya diri. Apalagi yang namanya selfie di, dari kampung yang bener-bener di sana tuh bergaul bisa dibilang 1, 2, 3 teman doang kayak gitu. Karena bapak tuh bener-bener yang ngejaga gitu kan, ngejaga banget. Kemana-mana selfie pasti ikut, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sama aku tuh juga nggak gampang cerita, nggak banyak teman. Terus habis gitu kalau ada apa-apa mendem sendiri. Jadi aku kalau udah kebanyakan mendem sakit. Kalau sekarang sih selfie lebih belajar aja sih untuk ibaratnya bergaul sama siapapun, tapi dengan sewajarnya aja. Betul, betul. Tahu temannya yang mana harus diceritain, apa aja sih yang harus diomongin ke temen tuh. Ya benar, karena emang ya namanya juga manusia, kadang juga kilap keceplosan. Iya, kadang kalau udah asik dengan ngobrolnya kita dengan teman-teman tuh kadang kita nggak sadar, ah ini loh kelewatan batas nih, kelewatan nih gitu. Ini kita nggak secara tidak sengaja udah semuanya diungkapin gitu. Semuanya diungkapin yang nggak harus diungkapin. Iya, gak harus, kita nggak tahu teman karena teman punya teman lagi. Iya gitu, terus ngomong kemana-mana gitu. Iya benar-benar iya benar-benar banget. Ya nggak apa-apa lah ya. Ngomong-ngomong nih ya, karena sekarang kan udah hijab, mungkin banyak perubahan juga kan dari kehidupan kamu, mungkin lebih soft atau gimana. Nih aku kan, saya tadi lihat-lihat tuh video-video kamu manggung tuh di IG kamu juga. Kalau di panggung dulu sama sekarang bedanya apa setelah kamu pakai hijab? Justru apa ya? Enggak sih, enggak beda. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Cuman kostumnya Cepi. Cepi tetap Cepi yang dulu yang joget gimana-gimana. Oh, yang penting ya udah memang dari dulu Cepi jogetnya cuman gitu-gitu doang. Gitu, enggak sampai ngeber-ngeber gitu. Ya kali. Enggak sampai panturan banget ya. Iya, benar-benar. Ya selfie merasa ini sih. Alhamdulillahnya sekarang lebih gimana ya? Lebih percaya diri, percaya diri pastinya, merasa terlindungi gitu ya. Benar. Benar itu nggak bisa dipungkiri sih, memang beda gitu. Iya, beda sama yang dulu. Sekarang nggak gampang, mungkin orang-orang mungkin yang iya ada rem. Ada rem kan lewat itu cewek misalnya sisit tuh kerjaan Bang Ari tuh biasanya kayak gitu. Iya, ada cewek ada lewat, rem lah gitu kan ya. Kalau mau selfie mau cuit-cuit tabok. Lihat tuh, kamu kan di podcast aku pernah lihat video kamu, katanya kalau ada yang apa neblok-neblok kamu atau deket kamu kalau langsung tabok. Iya, Cepi tuh refleks aja, refleks gitu. Karena ya bener sih, tabok aja. Refleks dari dulu memang bapak tuh nggak suka kalau dipegang-pegang ya. Nggak suka kalau misalkan ini gitu, nggak sopan katanya gitu. Iya bener sih. Tapi ya namanya kayak gini, kita kadang kalau misalkan udah dipenonton kan kita nggak bisa kontrol orang-orang yang iya ini sih. Gitu ya udah seini aja, makanya Cepi kebetulan makeup Cepi perempuan juga ya. Udah ini peluk Cepi ya sebelum kita ini. Karena makeup Cepi yang jadi mbak yang dicubit ini mbak. Oh, kamu bawa makeup artis biasanya kalau kemana-mana? Iya. Soalnya aku lihat tuh di TikTok kamu kan ada dandan-dandan sendiri gitu. Nah, itu makeup Cepi. Oh, bukan dandan-dandan sendiri berarti ya? Bukan dandan sendiri. Kadang-kadang biasanya selfie dandan sendiri. Okay. Ini ngomong-ngomong soal panggungan, tadi kita kan masih bahas soal di panggung kan ya. Ada gak sih beberapa mungkin banyak pengalaman yang unik pernah kamu rasain di panggung-panggung kayak gitu? Mungkin di sawer banyak atau mungkin kecemplung apa gitu, nyosop gitu. Pernah aku tuh pakai high heel tinggi ya. Hey, di itu, panggung. Itu baru siapa mau cerita. Oh iya, coba cerita. Nih, copot ya? Enggak, ikutek lu gitu. Oh, itu, oh, pernah. Malunya enggak, aduh, sakitnya enggak seberapa tuh. Malunya seumur yang hidup, karena ada kamera juga kan ya, diabadikan seumur hidup itu. Kalau Cepi sih pengalamannya udah dari dulu ya, waktu ini pernah panggung kan di kampung tuh panggungnya papan ya. Bener, papan. Ini kebalik papannya, Cepi. Ya Allah, nyongsep masuk dong. Jadi papannya tet gitu kan. Terus pernah kemarin baru-baru aja di bentar deh. Masuk gitu kamu enggak jatuh nyemplung. Jatuh. Ketatap dong. Ya iya. Sampai di sini-sini luka. Aduh. Dulu ya sama teman-teman. Tapi untungnya ada teman. Jadi biar malunya bareng.
Iya juga kalau ada teman sih enggak apa-apa. Baru-baru aja kemarin di Kota Baru ya kejadian. Cepi harus nyeker karena ini copot satu. Cepi, tapi Cepi enggak sadar. Kok aneh ya sebelah. Kok aku kayak enggak napak gitu. Eh ternyata copot, iya, copot Kak. Ya udah akhirnya aku copot semua deh. Sampai akhir lagu baru ganti sepatu. Ya ampun, nyeker. Nyanyi nyeker tuh enggak penonton enggak itu. Teriak. Oh. Teriak. Bener. Aku pernah sih kalau copot. Tapi bawa asik aja deh lompat-lompat gitu. Oh iya deh, asik aja. Kalau aku bukan hak sih, depan ada high heel yang itu kan, gitu-gitu copot. Jadi enggak bisa. Copot? Itu kayak tali-talinya depan. Copot. Oh iya, iya. Ya dari high heel-nya gitu. Jadi waktu aku nyanyi juga aku nyeker gitu, tapi penontonnya banyak itu enggak punya sepatu ya. Kayak gitu bilangnya. Enggak, Bu, copot rusak high heel-nya. Baru ganti lagi. Tapi gitu. Nyeker lah kemarin tuh bener-bener. Mm-hmm. Ya banyak sih kejadian lucu kayak kemarin ada ibu-ibu yang selfie nyanyi kan, nyanyi-nyanyi asik dah tuh. Pada ngumpul foto, enggak ada pengaman, pengamanan aku lihat. Pengaman. Terus enggak ada ini pengamanan lah. Iya. Mana orang-orang jadi akhirnya Cepi enggak tiba-tiba refleks aja teriak di mic. Tolong gitu. Padahal cuma ibu-ibu ngumpul. Cepi kaget, Cepi kaget pondok. Gitu foto grumbel-grumbel gitu lagi nyanyi. Lari ibu-ibu. Jadi Cepi kaget kan. Tolong gitu. Terus gimana? Kenapa bocah? Ada juga yang megang ininya Cepi. Jadi kan memang enggak sengaja kali ya. Cewek tapi kan cewek ibu-ibu. Pegang perutnya Cepi tapi Cepi geli. Ngakak deh. Ada lagi enggak yang lain? Mungkin kalau dangdut sih identik dengan saweran kali ya. Alhamdulillah. Gitu. Banyak berapa sih. Memang event-event kemarin luar biasa sih saweran. Iya, kalau ke panggungnya ya kan. Luar biasa ya. Terus nih kalau di panggung kayak gitu, biasanya kamu tuh emang dikawal gitu apa gimana sih? Kan iya, pasti ada. Iya. Soalnya kan kamu kan pasti banyak fansnya tuh. Biasanya kalau fans ada yang fanatik tuh kan ya. Iya, ada yang fan itu suka cubi-cubi. Kak. Iya, kalau dari fans sendiri tuh ada enggak sih yang begitu berkesan di hati kamu? Mungkin ada fans fanatik yang sampai aduh Sefi, kamu kok enggak pernah balas ini ku, aku gini-gini. Kok enggak jadi istri aku gitu. Kok gitu? Iya. Ada yang terkenang gitu? Banyak. Mungkin sampai kayak kamu ada juga banget gitu. Pernah ada sih? Juga sih yang enggak kalau di sisi lebih ke mengerti aja ya. Ibaratnya karena rasa senangnya mereka dan tidak menyangka bisa ketemu langsung gitu. Kayak kemarin contoh di mana gitu kan. Sampai bawa makanan, ada katanya ngidam pengen foto sama selfie gitu bilangnya. Ngidam pengen foto sama selfie, terus bawa makanan, pengen makan sama selfie, udah makan gitu. Selagi selfie kondisinya lagi enggak riwe, hayu. Tapi kadang kan kalau riwenya itu dalam artian mau siap-siap lah, mau make up, mau prepare untuk tampil ya. Pastinya Cepi fokus kan, enggak mau ini dulu. Ya paling gitu sih. Kalau memang selfie sempat, ya disempetin. Sebisa mungkin disempetin. Berarti kamu tuh bisa dikatakan dekat dengan fans. Itu enggak yang apa sih? Enggak keukur untuk batasi sih, enggak sama siapapun gitu. Ada gak sih mungkin satu, dua, atau banyak fans yang perlakuannya ke kamu tuh benar-benar kamu inget-inget terus? Entah perlakuan baik atau perlakuan buruk. Kalau fans sih pasti baik lah ya. Sampai mungkin kemanapun kamu perlu diikutin gitu. Ada gak? Sampai kayak inget-inget gitu. Oh aku hafal kamu itu kan? Iya hafal kemarin kayak sampai dikawal gitu kan. Ayo ikut. Karena kemarin sempat ada pesa yang tidak boleh sembarangan masuk gitu. Yaudah mereka masuk, yaudah ikut sini. Karena aku juga udah kenal juga, Cepi juga udah kenal gitu kan. Terus ada yang kayak apa ya, sering ngasih kado lah gitu. Hampir setiap ketemu ngasih gitu. Padahal gak ulang tahun. Iya padahal gak ulang tahun. Terus ada juga bener-bener yang sampai misalkan nih ketemu di bandara, orang itu yang sering ngurus-ngurus di bandara, itu fans, dia ikut, boleh gak aku ikut, boleh gak temenin Cepi gitu. Tapi kamu mau bolehin gitu? Gak apa-apa, senang aja gitu. Lah, kalau fans kamu pada ikut waktu ada event tuh gak dibatasin itu biasanya? Gak boleh, yang boleh masuk cuman Cepi, selfie sama manajernya aja apa gimana gitu. Kenapa?
Karena biasanya kalau di event-event gitu, antara kamu kan boleh ngajak fans, kamu biasanya ngajak fans gitu. Ada nggak sih di satu event yang nggak boleh fans kamu masuk gitu? Ini kemarin terjadi. Di mana tuh? Nggak boleh masuk. Cuma kan Sepi yang apa namanya? Masih bisa lah karena menurut jadi sih. jadi tim Cepi aja gitu di saat itu. Untung selfie-nya juga baik lah ya. Jadi kamu tuh nggak membatasi kedekatan kamu sama fans kamu. Tapi gitu. Kalau apa ya? Kalau masih bisa diusahain, ayo. Tapi kalau udah nggak bisa mau gimana lagi? Pasti ada dong kalau lagi manggung karena sering bareng sama fans mungkin ketemu fans. Ada dong pengalaman-pengalaman lucu dari fans gitu ke kamu gitu. Apa yang lucu itu pernah terjadi? Lucu itu bener-bener yang mereka nggak mau ninggalin. Gak mau ninggalin? Iya. Gimana tuh gak mau ninggalin sampai ke rumah-rumah gitu? Iya. Ya ampun. Awal kayak ada yang nginep. Fans nginep di rumah kamu? Iya. Itu satu orang atau? Banyak. Nah, terus gimana kan nginep di tempat kamu? Pada di luar. Rela-rela gitu. Ngeset-ngeset gitu? Sampai segitunya apa fans? Karena kan kadang-kadang dari jauh. Yang udah memang pada naik motor malam. Gak mungkin dong mau pulang malam. Iya. Pada nginep. Oh gitu, baik banget ya dia, ya Allah. Fansnya sampai di rumah dia gitu. Kadang-kadang Cepi ya, kadang Cepi. Mereka gak bosan gitu ngeliat Cepi ya. Enggak dong, kita seneng. Iya gitu ya. Alhamdulillah berarti mereka seneng sama Cepi. Iya benar-benar. Cepi juga cantik sih, cantik. Terus habis itu kan bertalenta ya, pasti amin, banyak yang suka ya. Amin. Nih, kalau yang di apa? Single kamu nih, aku mau bahas single lagi ya. Nih, kan tadi awal udah bahas single. Gimana antusias fans-fans kamu tuh sama single kamu? Single, mereka senang pasti ya. Yang terbaru dari Selfie ini beda lagi gitu dari single-single sebelumnya. Dan oh, bedanya di mana? Karena sebelumnya kan melo terus kan. Ini yang pertama kalinya nih. Beatnya itu gitu. Asik. Terus aku juga baca artikel kalau katanya single terbaru Selfie ini ada 3 genre sekaligus nih. Iya. Kalau berarti 3 genre apa ada tuh? Melayu, Arab, Dangdut pastinya. Melayu, Arab, Dangdut. Pasti tuh cengkoknya beda-beda ya? Cengkoknya pasti beda. Dan aku juga dengar juga banyak info kalau Selfie itu raja cengkok. Gimana ya? Ratu cengkok lah gitu. Karena Kak Ros yang kasih julukan ratu cengkok gitu kan ya. Tadi kan ada Melayu, apalagi? Ada Arab, terus ada dangdutnya. Nah, gimana dong? Contohin dong, cengkoknya dong. Teman mikir pada mau tahu nih, cengkoknya Selfie. Kalau dangdut cengkok aja tahu deh. Enggak, aku campur sari. The Next Generation kamu kan campur sari bukan dangdut ya? Ya. Kalau dangdut tuh lebih ke ada contoh nih. Sempet juga ya tadi di contoh di LDR. Oh iya kan gak ke LDR tuh. Aku belum tahu. Teman mikir juga belum tahu nih. Ya udah gini kayak dangdut itu. Contoh rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan, kau tinggalkan aku seorang. Iya. Gitu. Kalau aku yang nyanyi gitu kayak orang kedinginan kok. Nangis. Aduh. Terus kalau Melayu lebih mendayu-dayu kayak. Di bawah aku terbang melayang-layang. Oh iya. Aku tahu nangis ke kamu. Dengan sayap-sayap kasih sayangnya. Oh gitu. Kalau Arab gimana? Arab tuh Habibi adonai. Ya. Coba kamu ngomong apa gitu coba. Aku Selfie coba. Aku Selfie. Gimana? Kalau orang dangdut beneran dangdut. Oh, ya orang beneran dangdut sama yang dangdut abal-abal tuh beda banget gitu. Ngomongnya aja dangdut. Aku Selfie. Gitu. Hey. Jangan mau beli beras ini. Ibu, mau beli beras. Sedikit loh. Emang iya beda orang. Aku Selfie gitu. Ya. Kalau orang bener-bener dangdut, coba yang ngomong Bang Indra Umi Elvi kan. Umi Elvi kan. Aku Elvis Casey. Aku Selfie. Iya, tapi suara kamu kan kayak serasa basah gitu kan. Ini seksi gitu. Coba kalau ngomong lagi, kalau ngomong tuh kayak
gitu loh. Ada kayak desa-desaan gitu. Benar. Justru kayak suara-suara kayak gitu jadi ciri khas dan banyak dicari. Karena iya, suara-suara serak-serak basah itu langka gitu menurut aku sih. Karena enggak banyak banela serak-serak basah kamu. Ya sih aku serak walaupun enggak flu juga serak. Tapi seraknya tuh enak gitu. Banyak aku juga waktu itu nonton kamu di komentator juga ada yang bilang suara kamu tuh enak serak-serak basah gitu. Basah-basah becek. Aduh. Iya, ini kan kamu udah dijulukin tadi aku udah bilang waktu di panggung juga kamu ratu cengkok nih. Kak Ros yang bilang ya kan. Kak Ros kan cengkoknya kan bagus banget. Kamu juga ratu cengkok tuh. Gimana caranya ngasah cengkok kayak gitu tuh? Emang dari bayi udah ngecengkok-cengkok apa gimana? Cengkok itu gak bisa diduga ya kak? Kadang cengkok gak bisa diduga? Gak bisa diduga. Gak bisa diasah gitu. Mungkin karena seringnya Cepi denger gitu. Dan Cepi sering praktekin dulu waktu kecil gitu kan. Akhirnya ya ke bawah sampai sekarang. Waktu kecil? Berarti nyindang dari kecil dong? Iya. Cepi dari kecil nyanyi pertama kali. Mati aku ayahku tahu. Eh, itu pernah kalau bawa ini Linda apa deh ayah? Iya, iya. Kalau disuruh nyumbang-nyumbang pasti nyanyi lagu itu. Oh. Pasti nyanyi lagu itu. Dari itu kelas berapa? Dari sebelum SD deh Cepi suka nyanyi di rumah. Nah, akhirnya disuruhlah nyanyi itu dulu Cepi enggak pedean banget kalau disuruh nyumbang lagu gitu. Harus dikasih nangis dulu baru naik. Kok dikasih nangis gimana? Nangis. Enggak usah kamu nyanyi di rumah kalau disuruh nyanyi di panggung enggak bisa. Oh gitu. Masa mentalnya kayak gitu berarti ya. Yaudah aku mau nyanyi aja deh ke atas sekarang. Sambil jauh-jauh nangis sambil nyanyi. Mati. Emang kalau bocah tuh kadang di atas panggung tuh kayak menter gitu udah ya. Udah pede aja gitu. Kamu emang langsung pede apa sebelumnya juga kayak masih canggung-canggung gitu? Canggung. Tapi emang dari awal dulu masih kecil langsung nyanyi dangdut apa gimana tuh? Dulu pertama kali ini kan memang lagu Bugis agak cengkoknya udah kayak mengarah dan begitu kan. Oh. Nah, terus inilah awal-awal dengerin lagu Raja. Jujurlah padaku, bilang aku tak lagi cinta. Itu pertama kali Cepi nyumbang nyanyi lagu itu. Baru lagu dangdut, dua lagu gitu. Tiap nyumbang tuh pasti dua lagu. Satunya pop atau Bugis, satunya lagi dangdut. Aku juga nonton juga banyak sih. Aku ngulik soal kamu tadi itu. Kamu dulu pernah lomba-lomba nyanyi Bugis itu juga. Bugis tuh kayak gimana sih? Aku belum tahu, Bu. Bugis tuh ada juga popnya, ada pop Bugis Melayu, Bugis Abadi. Coba dikit deh. Yang Bugis apa dulu nih? Apa aja? Aku nggak tahu soalnya. Nah, kalau Bugis yang kemarin Cepi keluarin single ada. Ada tada ing riolo mewa-mewa kak sialam pereng janci tariolo sungai pak pasarangi capuni paku ragaku turusi maneng elo tak daeng mau ni tapa diri kak tetep opi uperengi. Gak tahu artinya. Artinya ya penting enak aja sih kalau aku dia nyanyi. Artinya tuh apa ya? Kata-katamu yang dulu ingin bersamaku selamanya. Janjimu yang dulu maut yang memisahkan. Gitu. Kayak gitu ya ternyata lagu. Tahu deh aku gak tahu. Gini nih, kalau tadi udah banyak ngomongin soal lagu-lagu gini. Apalagi kamu sekarang umur berapa sih? Kalau 99? 22. Mau 23 dong? Yes. Oh iya. Udah dewasa ya? Ya kan? Iya. Udah 18 proses. Udah dewasa. Nih aku kayaknya berbau-bau ini deh. Berbau bunga ya. Gitu. Nah, apa yang betul lip ya? Kalau udah dewasa gini menjalin kedekatan enggak sih sama seseorang lawan jenis gitu? Terbuka soal asmara. Asmara. Iya. Lebih dekatnya tuh pengen tahu. Pengen tahu aja sosok cowok itu gimana sih gitu. Tapi emang lebih dekat orang ya. Oh, lah ya, maksudnya dekat apa enggak gitu. Jawabannya cuma ada lagi dekat sama enggak sih, enggak ada. Ya, gitu. Pernah. Oh, pernah berarti sekarang enggak?
Iya. Enggak. Oh, itu udah berlalu ya. Ya. Pernah deket aja gitu. Tapi udah enggak gitu apa. Gimana? Kalau aku sih ya, ya se ini sih sejalannya aja sih kalau cewek itu. Oh, modelnya kalau misalkan lir cowoknya lagi pengen lagi misalkan banyak nanya ke cewek gini-gini, ya cewek jawab seadanya aja. Tapi lagi ya udah ngilang gitu aja gitu. Kamu ngilang gitu aja. Terus garis bawahnya kamu ngilang begitu saja emang dia hantu gitu ya. Hey! Datang udah pergi gitu. Enggak sih, lebih ke apa ya? Ya dekat sih dekat gitu. Yeah. Untuk mengenal aja gitu. Tapi di mana-mana aku mengorek informasi tentang asmara, selfie, modeling manapun, kenapa aku tidak pernah menemukan ya kan? Apa kamu memang tidak terbuka nih soal asmara? Aku tipe orang yang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengumbar asmara kalau memang belum ada ikatan sah. Mira banget gitu. Ya nggak sih, karena kita mikir gini loh. Gimana? Ini tuh belum belum sah, belum tentu loh. Mau jadi gitu. Jodoh gitu. Iya, belum tentu dia adalah suami kita nanti. Ya, jadi ya apa ya? Sewajarnya aja gitu. Ntar kalau putus malu ya kan? Ya sese. Oh gitu. Enggak. Oh gitu. Bukan putus, enggak jadi nikah aja. Terus aku dibully, ini gara-gara Nisa nih kemarin yang ngebongkar aku nih. Ya gitulah ya kan, sesuai ya, porsinya aja gitu. Padahal itu asmara aku itu gak aku bongkar kemana-mana, gak pernah aku upload. Tapi kemarin dibongkar loh, di sini lah gitu. Aib gitu loh, malukan ya. Jangan banget namanya Bang Ari, nanti pulang aku mau gebosin dia. Oh. Iya sih emang kalau belum jadi suami adalah batasannya ya kan. Iya, kita nggak semuanya ya bisa memberikan apa yang pengen, tapi belum saatnya gitu loh. Ya benar. Ada rasa yang kita pengen perhatian, pengen ngasih dia yang terbaik, tapi kita masih belum bisa karena belum muhrim. jadi sebatasnya aja, ya, sebagai layaknya teman baik aja. Maaf ya, emang kayak gini orangnya. Mau tawa sama dulu-dulu sama selfie. Yuk cukir balik ya. Habis ini kamu sembuh deh. Mau minum dulu juga apa? Oh bisa. Oh kosong. Ini namanya air goib ya. Air goib. Ini cuma di RDI. Iya, yuk ini. Ya nih, daripada kita gila ya kan, gara-gara air goib nih aku kasih kamu games. Oke. Iya, tapi jamnya harus cepat dan milih salah satu. Ah, iya. Nggak boleh lama ya? Iya. Satu detik doang jamnya. Siap? Siap. Gengsi atau ngalah? TikTok! Gengsi atau ngalah? Iya. Pilih salah satu. Ada saatnya harus gengsi, ada saatnya harus ngalah. Oh, nggak boleh. Kamu harus pilih satu. Gengsi. Oke. Dikejar atau ngejar? Dikejar lah. Ya benar. Perempuan dikejar. Posesif atau cuek? Kalau saya posesif. Dipeluk atau meluk? Hah? Dipeluk atau meluk? Dipeluk atau meluk? Nanti ya, harus dipeluk lah. Ya, aku yang meluk. Pasrah atau agresif? Ya harus jawab, pilih salah satu. Pasrah atau agresif? Ya pasrah. Ya pasrah kalau udah sayang. Bentar, pasrah apa dulu? Aduh, seru banget sih selfie kamu. Enak banget ya ngobrol bareng selfie ini. Masih muda, cantik, multitalenta, fansnya banyak ya kan? Baik lagi, ramah sama fansnya. Patut dicontoh. Habis ini insya Allah semoga mendapatkan hidayah juga mirip kayak selfie. Amin ya Allah. Amin. Jadi aku wah gitu. Jangan sampai nunggu kena azab kayak di film sebelah itu. Hampir keceplosan. Ya udah nih teman mikir, seru banget obrolan aku kali ini sama selfie. Terima kasih yang udah pantengin podcast mikir terus. Jangan lupa di subscribe, komen, bantu dong promosi. Jangan lupa like, komen, and subscribe channel YouTube-nya RDI 97.1 FM yang nyuruh selfie lah ya, fansnya selfie. Ayo selfie masa. Ya udah, terima kasih buat teman mikir semuanya. Sampai ketemu di podcast mikir selanjutnya. Terima kasih ya selfie, sukses selalu kakak.